menyikapi rencana kegiatan parade Tauhid Akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu 28 September 2019 mendatang, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat dan tokoh agama Jawa Barat agar tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut. MUI Jabar khawatir kegiatan yang bernaungkan agama tersebut disusupi oleh tuntutan-tuntutan bernuansa politik yang digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Pasca beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini, muncul rencana aksi parade Tauhid Akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu 28 September 2019 di Jakarta. Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat dan tokoh agama di Jawa Barat agar tidak mengikuti kegiatan parade Tauhid tersebut. Kondisi masyarakat. Ketua MUI Jawa Barat Kiai Haji Rahmat Syafei mengkhawatirkan adanya susupan isu-isu bernuansa politik yang akan terjadi pada parade Tauhid tersebut. Politisasi agama dinilai dapat merusak keutuhan NKRI yang selama ini sudah terjaga dengan baik. Baik, pertama mencermati situasi dan berdasarkan pengalaman yang masa lalu, itu setiap suatu kegiatan menggunakan atas nama agama secara murni atau yang sering dikatakan mempolitisasi agama itu sendiri, ini mempunyai akibat yang sangat buruk, sangat jelek. Nah, kami menghimbau silakan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi, tapi harus pakai koridor tadi, jangan sampai menggunakan jargon-jargon agama. Oh, gitu aja. Nah, kenapa menghimbau untuk tidak ikut-ikutan itu? Tadi karena menurut kami bahwa cara seperti itu adalah keliru, bukan pada tempatnya untuk menyampaikan parade yang tauhid itu sendiri dalam situasi yang sekarang yang boleh seperti itu akan membuat sehingga ini adalah antara agama dengan agama itu. MUI pun menghimbau agar kegiatan agama dilakukan saat-saat yang tepat dan tidak dicampur adukan dengan isu-isu politik, sehingga nilai kesucian agama dapat terjaga secara baik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.